Kedokteran atau Rasman Arief Nasution menyenggol iklim hakim, meminta jatah dan mengklaim sudah membuat iklim bahagia. Ya, Rasman Arief ini sudah tak lagi menjadi pengacara dari iklim hakim. Melihat iklim waktu di Bali, Rasman menyenggol mantan asepi dari Hotman Paris itu. Rasman mengunggah salah satu unggahan iklim hakim yang berpose di depan mobil yang berwarna biru saat itu, yang diketahui iklima ini sedang berada di Seminyak, Bali. Pada awalnya, dokteran ataupun Rasman Arief ini menuliskan dirinya ikut bahagia melihat iklim hakim yang sudah senang. Dokteran sangat bahagia melihat foto dan keadaan iklim hakim saat ini. Dan dokteran senantiasa berdoa semoga Kim tidak labi lagi sehingga beberapa waktu lalu hampir bunuh diri. Dokteran berharap masalah Kim dengan saudara Hotman Paris Hutapea bisa segera atau sudah selesai. Kini Rasman Arief Nasution mengklaim dirinya menang karena sudah bisa membuat iklim hakim bahagia. Apakah iklim hakim bahagia? Namun Rasman Arief Nasution ini menyenggol iklim hakim soal hadiah. Dia mengingatkan iklim hakim untuk tidak lupa berbagi rezeki. Ini bukti dokteran katanya sudah memenangkan pertarungan. Oh iya, kalau kamu dapat hadiah atau rezeki dibagi ya Kim. Jadi kalau si iklima ini dapat rezeki, Rasman Arief Nasution minta dibagi nih. Soalnya kita pernah mengalami bulian banyak orang dan saya juga mau beli barang branded karena ada orang yang suka ngomong kalau barang-barang saya KW katanya. Dan mereka orang paling kaya sedunia meskipun hidup ngontrak dan di mata saya mereka bukan artis. Lalu melihat unggahan itu, iklima pun memberikan tanggapan yang kurang bersahabat. Dia mempertanyakan apa maksud dari Rasman Nasution ini. Maksudnya apa ya bang? Dapat hadiah dari siapa? Komentar dari iklim hakim. Emang kalau saya liburan itu artinya hadiah dari orang lain? Mohon maaf saya tersinggung, kata iklima. Lalu iklim hakim sudah dengan tegas mengatakan tak lagi memakai Rasman Arief Nasution. Iklima juga mengatakan dirinya buat laporan tuduhan pelecehan seksual terhadap Hotman Paris atas saran Rasman Arief Nasution. Jadi yang menuduh Hotman Paris melakukan itu adalah Rasman Arief Nasution yang mengambil kesimpulan atas pengaduan dari iklim hakim. Jadi iklima bilang seperti itu, ya nurut aja sama kuasa hukumnya. Dan untuk pencabutan suara kuasa, aku sudah pikirkan beberapa minggu belakangan ini, kata iklima. Waktu di kawasan Senopati Jakarta Selatan pada hari Jumat waktu itu. Ya, jadi begitulah. Seorang pengacara meminta jatah dari seorang iklim hakim. Untung jatahnya bukan jatah yang macam-macam ya. Dia kira iklim hakim ini dapat hadiah, dia minta dibagi. Dia kira iklim ini gratisan apa mainnya. Ya yang pasti begitulah, Rasman Arief Nasution banyak sekali yang menghujatnya saat ini.